menyambut Ramadan. Kalau umur panjang, kita akan berpuasa sebulan. Kalau umur pendek, berpuasalah kita selama-lamanya. Pilihlah antara dua. Nak puas sebulan ke nak puas selama-lamanya? Kalau takut puas sebulan, berpuasalah kita selama-lamanya. Yang keduanya, bagi orang Melayu di Malaysia ini, Ramadan dia suka disambut dengan kenduri. Maka berbunyilah kenduri menyambut Ramadan. Walaupun dia tak sembahyang, dia kenduri juga. Kerana suka menyambut Ramadan itu, kerana boleh berbuka dengan kuih yang banyak itu. Yang ketiganya, orang-orang yang beriman ini, dia mestilah rasa gembira. Kerana Ramadan itu Allah Ta'ala beri macam-macam kelebihan dan keistimewaan. Bulan Rejab, bulan menuai. Bulan Syakban, bulan menyiram dan membaja. Bulan Ramadan, bulan menuai. Begitu. Bulan Rejab, bulan Allah Ta'ala. Bulan Syakban, bulan Nabi. Ramadan, bulan umatku. Kata. Jadi kita ini ada kelebihan. Pasal Ramadan ini, kalau diketahui oleh kita, kelebihan dan keistimewaannya, nuscaya kita berhajat, mudah-mudahan sepanjang-panjang tahun itulah bulan Ramadan. Tetapi oleh kerana tak berapa tahu kelebihannya, tahu juga, tapi tak sanggup nak mendapatkan kelebihan sepanjang tahun itu. Sebenarnya puasa ini bukanlah satu denda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa itu merupakan satu anugerah Allah kepada hamba-Nya. Kerana untung ruginya kita yang tanggung. Kalau sekiranya seluruh orang dunia ini berpuasa, tidak menaikkan kemuliaan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau semuanya boikot tak nak puasa, tidak menjatuhkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita berpuasa, kitalah yang untung. Kalau kita berpuasa, kitalah yang rugi. Itu sajalah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan puasa ini 30 hari atau 29 hari je pada kita. Nasib baiklah 30 hari sebulan itu. Kalau kita puasa 11 bulan, makan sebulan, macam. Sekarang Allah Ta'ala beri sebulan aja puasa. 11 bulan makan. Kalau terbalik, macam. Sebulan makan, 11 bulan puasa. Tak hijau muka kita. Tapi Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Bukan sekadar disuruhnya berpuasa, tapi puasa itu diberinya ganjaran yang sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya Nabi Allah Daud berpuasa selang sehari. Sehari puasa, sehari tidak. Umat Nabi Musa berpuasa 3 hari sebulan. Setahun dia berpuasa 36 hari. Pasal dibayar ansur. Kita bayar cash sebulan 30 hari atau 29 hari aja. Dan Allah Ta'ala pun maha pengasih, maha penyayang. Disuruhnya kita berpuasa, disuruhnya makan dulu malam itu. Dan kalau pula sudah masuk waktu maghrib, disuruh segera pula makan. Apa lagi nak? Makan segera, dapat pahala segera makan. Bang aja makan. Menyegerakan. Tapi jangan segera pukul 2. Pukul 2 makan ni, menyegerakan berbuka puasa. Itulah. Begitu. Jadi maknanya itu kelebihan-kelebihan. Maka sekiranya pada malam yang pertama itu Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmat, ada harapan itu. Malam Ramadan, malam pertama itu Allah pandang kita pandangan rahmat, maka ada harapan. Itu sebab kita malam pertama itu kita kena beramal. Dan kalau sekiranya kita sembahyang berjemaah bulan Ramadan, sekian pahala. Mengaji sekian pahala. Baca Quran sekian pahala. Maka Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman,
Tuhan panggil wahai itu menunjukkan Allah Ta'ala sayang pada orang-orang iman. Wahai, dia tak kata oi beriman, tak, wahai orang-orang yang beriman, lembut aja. Orang ketika itu mendengar firman Ta'ala, ramai-ramai datang, apa hal ni, ini sudah ada berita baru. Orang beriman ini orang yang sentiasa menerima arahan dan perintah. Apa saja yang Allah perintah, dia tak cakap banyak, dia tak soal banyak, tak persoal apa yang menjadi perintah. Itu orang beriman itu. Kalau orang beriman ni ada soalan juga, itu berat tu. Dia orang beriman ni tidak ada perkataan orang-orang yang beriman illa ayaqulu sami'na wa ta'ana, melainkan ia berkata kami dengar dan kami taat. Itu kalau kita beriman dah. Terus banyak orang beriman ni zaman Nabi, apa saja Nabi perintah, seorang pun tak kata apa. Diam. Berbeza orang zaman sekarang. Ada saya soalan ni. Pasal dia tak nampak. Tak nampak hikmat di sebalik arahan dan perintah. Allah Ta'ala disebut Hakim. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankan Allah itu maha-maha memberi hikmah sebarang perintah. Disuruhnya semayang, ada hikmatnya. Disuruhnya puasa, ada hikmatnya. Disuruhnya kita baca Quran, disuruhnya ikut arahan, disuruhnya buat macam-macam, mesti ada hikmat. Kan Tuhan tahu. Kita mana tahu. Itu sebabnya, kan dikaji orang. Mengapa babi itu haram? Dulu orang kata babi ini haram kerana kuman-kuman yang terdapat dalam daging babi itu kalau dipanaskan 100 darjah sentigrade, dia tak mati. Sekarang sudah ada alat-alat boleh matikan kuman dalam daging babi itu. Tetapi baru-baru ini keluar lagi satu statement Amerika. Dia kata darah-darah kita ini ada sesuai makan daging kambing. Daging ini, daging ini. Ada orang tak sesuai makan makan sotong. Pasal gatal. Pasal gaut. Bukan sotong yang salah, darah dia yang salah. Ada orang boleh makan kambing, ada orang tak boleh makan. Makan kambing dia, sudah darah tinggi dia. Ada orang boleh makan, ada orang tak boleh makan. Bukan kambing yang salah, darah dia yang salah. Tetapi menurut kajian sains itu mengatakan bahawa daging babi semua orang tak boleh makan. Darah siapa pun tak boleh makan babi. Itu Amerika yang buat kajian. Menunjukkan Allah Ta'ala mengharamkan babi zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat. Siapa pun tak boleh makan babi. Kerana babi itu darah siapa pun tak sesuai. Kan betul ya Allah Ta'ala tu. Yang buat kajian orang Amerika. Tapi Allah Ta'ala sebut awal-awal lah babi itu haram. Tapi babi itu pula menjadi cobaan. Sekiranya tak simpan minyak babi itu, bubur dalam mi kuning itu, tahan pula mi itu. Tu yang orang Melayu kuat makan tu. Dah puluh kati pula kita makan dah. Itu sebabnya kita buat minyak kelapa. Bukan? Minyak kelapa nak menceraikan di antara mi itu. Maka mi itu tahan 5 hari saja. Tapi mi Cina, yong tau pu Cina, kuih tiau Cina, tahan lama pula. Dan murah pula jual. Orang Melayu 5 sen pun dia kira. Maka dia tak belilah mi orang Melayu buat. Dibelinya Cina punya. Awak makan babi? Babi haram. Ini dah makan. Tu. Jadi maknanya, tengok. Hikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebabnya, hikmat Allah Ta'ala ni kita tak tahu. Mengapa disuruhnya, Nabi suruh orang-orang beriman ni, kita ni, bila makan, isap, jelat jari. Sengah-sengah orang kata, aku tak larat tengok dia. Rupa-rupa di hujung jari. Ini Jerman buat kajian. Di hujung jari ni ada alat-alat untuk menghadamkan makanan. Tu Jerman buat kajian. Kita disuruh pula kuku yang dipotong, tanam. Cina buat kajian. Rupa-rupanya untuk mentahankan badan awet muda. Orang lelaki tak apa. Perempuan lah mustahak. Tahan muda dia. Orang tu lelaki tak apa. Lagi tua, lagi laku. Begitu. Begitu. Jadi mana ada hikmat belaka? Nampak?
ada hikmat, semua ada hikmat. Puasa, Nabi itu sumu tasihu, berpuasalah kamu, nanti kamu akan sihat. Nah, begitu. Kan puasa kan bagus, jadi sihat badan. Jadi Allah Ta'ala perintahkan orang beriman ni, sami'na wa ata'na. Jangan cakap banyak. Ha, apa naknya? Kutiba alaikumus siyam, diperdukan ke atas kamu itu berpuasa. Allah Ta'ala tak kata berpuasalah, diperdukan ke atas kamu berpuasa. Maknanya kita ni kena puasa. Ha, begitu. Maka orang beriman terima perintah Ta'ala tu dengan lemah lembut, Allah Ta'ala beri dia. Kita pun terima dengan aman tenteram. Itu sebabnya puasa ini ya, tuan-tuan bayang ya. Kalau nak kira tengok ayam ya, ayam kalau dia mengeram berpuasa, ayam tu tak turun-turun dia. Ayam pun puasa. Berapa hari dia mengeram tu? Tenang, tak turun. Kau turun, tak menetas pula telur tu. Ayam pun 3-4 hari berpuasa. Eh, ayam pun puasa. Ular tangkapnya kambing seekor, 3 bulan dia puasa. Dah berpuasa, dah bercahur dengan kambing seekor tu. Ular pun bersahur juga. Ah, berpuasa. Ah, tu kita pun kena puasa. Pasal apa? Kita punya enjin ni 11 bulan tak pernah rehat. Itu sebabnya tuan-tuan lihat, kita bila ada duit kan mau aja makan kan. Hanya bezanya dia kata orang miskin kata apa yang nak kita makan? Duit tak ada, apa nak makan? Orang kaya kata di mana kita nak makan? Di mana, bukan apa. Orang politik kata siapa kita nak makan? Ah, itu beza. Itu beza. Lain sikit. Ha, jadi berpuasa. Ha, jadi berpuasa ni tengok ya. Puasa satu hari dijauhkan daripada api neraka selama 70 tahun perjalanan. Ha, jarak dia. Puasa satu hari. Kan untung. Kemudian puasa ini, ah, itu dia. Hikmatnya bukan zahir. Ah, makan tak makan, tak minum, ini puasa zahir saja. Yang penting selepas itu mata pun puasa. Nah, telinga pun puasa, hidung pun puasa, tangan pun puasa, kaki pun berpuasa, lidah pun berpuasa. Hati pun kalau bagus berpuasa juga. Itu yang payah. Itu sebabnya kalau sekiranya kita dapat puasa 6, ini menunjukkan puasa Ramadan kita Allah Ta'ala terima. Itu tandanya. Tetapi jangan tuan-tuan pula kata orang tak puasa tuan tak terima. Tak. Tanda-tanda puasa Ramadan Allah Ta'ala terima, mudah kita melaksanakan puasa 6. Ha, gitu. Tetapi kalau ada orang tak puasa 6, jangan. Ayah, kau tak puasa 6 ke? Tak. Ha, tuan tolaklah puasa kau tu. Bukan gitu. Macam kita sembahyang fardu juga. Orang-orang yang sembahyang sunat menunjukkan sembahyang fardunya Allah Ta'ala terima. Kerana orang yang mendapat hidayat, Allah Ta'ala tambah lagi hidayat dia. Itu sebab kita sembahyang sunat tengah tinggal. Memang rasa malas. Malas sembahyang sunat tu. Kan ada orang suka duduk tengok orang sembahyang sunat. Dia tak sembahyang. Itu sebab kita pula kadang-kadang suka sangat lepas sembahyang yang difikirkan bersalam. Tak sembahyang sunat, tak apa. Jangan tak bersalam. Ha, itu. Sekarang kampung lah ada berit itu. Berderit-derit sembahyang sunat tu. Ha, apa? Bersalam. Semua bersalam. Bagus, memang bagus. Tapi lepas tu baliklah dia. Tak bersalam. Tak sembahyang sunat. Kalau tak bersalam, orang kampung semua tahu. Tak bersalam, balik je. Tak sembahyang sunat, tak apa. Tak. Kita tukar sistem. Jangan bersalam dulu. Sembahyang dulu. Bila salam, yang difikirkannya salam aja. Mayang tak? Bukan orang sini lah, orang England lah ni kan. Mengambil yang paling penting, meninggalkan yang penting. Bersalam pun bukan tak penting, penting juga. Tapi bersemayang sunat lagi penting. Ambil yang lagi penting tu. Nah, begitu. Jadi maknanya, sama juga kita Jumaat. Kita bagi pisang. Pisang pun bagus bagi. Tapi bagi duit lagi bagus. Ha, gitu. Mana bagus? Pisang ke duit? Beli pisang RM5 katakan. Duit tu RM5 bagi masjid. Kan bagus.
Masjid boleh bayar api, boleh bayar air, boleh buat macam-macam. Pisang orang makan habis. Tak jadi apa. Bukan dia tak ada duit, dia ada duit. Suka makan peri tu. Suka sangat makan pisang. Datang mesti masak dengan pisang. Tak dapat pisang di bulan poket. Waktu rukuk kan, mengelik-ngelik pisang tu. Itu masalah. Dia benda ada yang penting, ada yang paling penting. Kita tukar sistem tu. Pisang jangan bagi dah. Bagi duit. Saya tengok setengah masjid melambak-lambak pisang. Akhirnya jatuh kuasa bawa balik pisang tu. Oh, dia pisang banyak kan. Letak luar separuh, dalam store separuh. Saya tengok sendiri tu. Satu masjid tu, dia bukan masjid ni, masjid lain lah kan. Makna dia bawa pisang balik. Pisang melambak-lambak. Ha, ni dia. Ambil yang cukup penting, ninggalkan yang penting. Habis. Itu dia. Jadi tu Ramadan. Jadi maknanya tuan-tuan, Ramadan ni puasa. Ada puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus. Ha, umum ni, puasa juga ada. Jangan tak puasa. Ha, puasa mata, TV tengok juga. Yang tak eloknya, cerita kartun pun dia tengok. Itu masalahnya. Orang tua-tua tengok Doraemon kan buruk benar pun. Buat apa pakcik? Doraemon. Kan baca Quran kan bagus. Pada buang masa begitu. Ramadan main kerem juga dia. Memang main kerem tidak haram. Tapi kan buang masa. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebaik-baik orang Islam ninggalkan apa yang tak beri manfaat. Apa manfaat main kerem tu? Kalau tuan ada petua. Petua sekiranya tuan masuk toyol rumah. Petua dia. Tak payah baca, tak payah apa. Letakkan kacang hijau di rumah tu. Kacang hijau. Toyol masuk. Dia lupa cari cuit duit. Dia main kacang hijau tu. Dia main kerem seorang. Mana orang main kerem tu? Adik-adik toyol lah tu. Ha, gitu. Kalau saya tengok, lebih kurang aku je lah kata. Ha, ni nampak. Kan buang masa tu. Ha. Itu sebabnya puasa ini kita baik-baik bayangkan. Puasa ini adalah puasa yang benar-benar berpuasa semua. Tetapi yang malang sekali lah apabila puasa itu dijadikan tempat tolak untuk makan banyak. Apabila berbuka puasa, dia mesti makan banyak. Kita sekarang ni bila petang-petang, kita nak minum petang, apa kita makan? Goreng pisang satu, tu saja. Kok-kok ada pun, apa balik? Kok-kok ada. Tak kok ada, mi goreng sepiring. Itu sajalah. Tapi Ramadan pula 10, pasal apa jadi begitu? Nampak? Padahal makan petang juga. Maka orang Melayu dah faham, maka dia pun jual kuih banyak-banyak. Dia tahu perangai orang Melayu. Buka bazar Ramadan, kan? Macam-macam kuih ada. Pasal yang beli ni ialah orang lapar. Waktu dia beli, dia belum makan lagi. Telera dia masih atas. Kan? Nafsu dia. Beli lagi. Nafsu belum turun. Nafsu belum menurun lagi. Tapi kalau kita beli makan tu kan nafsu kan menurun. Waktu beli tu nafsu belum turun. Pasal beli. Belum makan. Beli lagi. Maka belilah semua. Ah, ni Zain ni. Pulut kuning boleh tahan ni. Ni mi goreng. Ni bihun goreng. Ni kuih tiaw. Ni popiang. Semua dia belinya. Kalau ada orang jual batu-batu goreng, pun belinya. Wah, oh, ini batu goreng boleh tahan ni. Sekilo batu goreng ni berapa ni? RM4. Dua kilo. Nafsu dia begitu. Ha, jadi kita bayangkan puasa tu bagaimana. Allah Ta'ala beri. Orang-orang dulu kan susah puasa ni. Susah. Kalau Mekah lagi panas, terik. Ha, kita sini tak ada, tak ada apa-apa. Puasa biasa tu. Itu sebab dia ilmu tasawuf. Kalau sekiranya kita berpuasa pagi-pagi mengenang-enang apa nak berbuka, batal puasa dia. Ha, gitu. Pagi-pagi lepasan subuh, petang ni nak buka apa benda ya? Ha, dah. Belum puasa lagi. Puasa belum masuk, dah standby iklan dah. Dia kata, bupe berbuka Ramadan RM51. Orang dewasa, kanak-kanak RM23. Makan buka puasa RM50. Bukan muntah darah nama itu. Ha, begitu. Belum puasa. Dua hari puasa besok, dah sama air raya dah. Nampak? Ada. Itu kelebihan dia. Jadi tuan-tuan, kita puasa ini, yang paling penting ialah bagaimana mendapat hikmat. Yang pertama, kita dapat hikmat puasa itu ialah kita tak makan lemah kita. Kita tak minum lemah kita. Kita manusia ini mengharapkan makan.
kalau makan tak ada lemah longlai kita. Maka naklah difikirkan siapa yang mencipta makanan itu. Siapa yang penting sekarang? Makanan ke yang mencipta makanan ke? Itu. Jangan dipandang makanan itu, dipandang siapa yang mencipta makanan yang kita perlu makan itu. Sama juga kita bersyukur, bukan syukur kepada nikmat yang ada, syukur kepada siapa yang beri nikmat itu. Sama juga kita buat dosa, jangan dipandang kecilnya dosa itu, adalah dipandang kepada siapa kita berbuat dosa itu. Itu sebabnya orang berpuasa ini imannya memang kuat. Pasal orang ada, orang tak ada, dia tak makan. Dia boleh menyelam dalam kolam, minum seteguk. Siapa tahu siapa? Itu. Duduk dalam bilik, senyap. Dia makan nocan yang tiga keping. Keluar-keluar bilik, lemah. Dia, lemah tuan. Laparlah dia kata. Tak bersahur malam tadi. Rupanya baru bersahur je. Begitu. Begitu dia. Orang beriman itu kelebihan dia. Tapi memang tuan-tuan ya, sebabnya kita ni, orang puasa ni kena bertenang. As-sawmu nisful sabri, as-sabru nisful iman. Puasa itu satu per dua daripada sabar, sabar itu seper dua daripada iman. Jadi puasa itu satu per empat iman. Mengapa dia berpuasa? Puasa ni kan lapar perut kan? Tapi ni Allah Ta'ala suruh lapar, lapar lah. Tapi itu kena puasa sungguh. Maknanya kita berbuka itu, kita yang pertama sekali jangan lahap. Jangan makan lebih. Eloklah kita ke Mekah pula belajar. Bang saja kurma satu biji, dua biji. Air zam-zam. Sudah. Boleh pula sembahyang. Boleh pula tu. Di sini tak boleh. Tak boleh. Buka je ram. Bapaknya dulu tu. Itu sebabnya silap. Nabi pesan makan tamar. Pasal tamar itu manis. Orang berpuasa ni tenaganya tak ada. Maka datanglah yang manis itu menggerakkan tenaganya. Air sejuk itu menolakkan uap dalam badan. Jangan makan benda yang pedas dahulu waktu berbuka. Terperanjat perut. Itu. Jangan makan nasi terus. Biar perut itu bertenang dulu. Pasal dia kosong. Tuan-tuan ingat ya. Waktu-waktu konfrontasi dulu ni. Banyak orang-orang tentera Indonesia dah 2-3 minggu tak makan. Tiba-tiba dapat makan, seperyuk dia makan. Dah habis makan, mati terus dia. Pasal terperanjat perut. Kan orang tu dulu, orang Melayu, lapar seminggu demi tak makan, dia tak pergi makan. Ambil nasi tu tampak-tampak kat perut dulu. Beritahu dengan perut, nasi ya, nasi, nasi ya. Nah, maklumkan dulu. Kita pun kalau berpuasa, jangan makan terus terperanjat perut. Itu sebabnya, tengok ya. Kesilapan kita ialah, apabila azan, kita sunat makan dulu buah tamar itu, berdoa kemudian. Yang silap, orang azan doa dulu. Kan ada wa'ala rizqi ka aftatu, di antara rezekimu aku berbuka. Kita belum berbuka lagi. Berbuka dulu baru berdoa. Kalau di rumah tak apa juga, kalau di surau. Kurma ada tiga. Orang ada berenam. Sibuk nak berdoa, dia tengok Allahumma lakas sumtu, habis sumtu dia orang. Saya teringat dulu ya, orang lapar ni lain dia, kepala tak betul. Waktu saya di Kelang dulu mengaji, duduk buka puasa di masjid. Di masjid Sultan Kelang kan, meriam Sultan ketika itu berbuka puasa di masjid Kelang tu, duduk ramai-ramai. Tahun 66 lah, 65 tu. Boom, bunyi meriam. Habis. Tak ada Allahumma lakas sumtu dah. Habis tu masuk. Habis makan, boom, bunyi meriam Sultan. Tadi meriam buluh. Tuan-tuan bayang, takkan tak faham meriam buluh, meriam Sultan kan? Mana orang kena lapar tadi tak perasan bunyi meriam. Pecah bunyi meriam buluh tu. Budak-budak main meriam tu. Habis Pak Imam makan habis. Wajib qada walau seminit sekalipun itu. Ternyata salah. Tu tak pasal. Kemudian saya kawan saya pula, dia tu kawan saya. Kami waktu tu masak sendiri, lambat masak. Elok-elok habis dia makan, kawan saya pun merokok. Merokok sebatang, satu kali isap, azan masjid.
Dia pun sambung. Eh, saya kata dia kan azan tu. Baru sekali sab dia kata. Ha, ni dia. Ha, itu bahayanya orang merokok tu pula. Habis toilet balik. Tu yang. Kemudian kita lihat dia bahawa puasa ni rukun dia. Yang pertama niat. Ha. Niat puasa ni sebenarnya hati kata nak puasa besok sah dah. Aku nak puasa Ramadan besok. Sah dah. Tak baca nawai tu pun tak apa. Tapi orang Melayu ni, passion dia, kalau tak niat macam tak sah. Besok dia kata, saya mesti tak niat pun dia kata tu. Dia mahu niat. Ha, kalau masjid pula, masjid kan, tapi sementara niat puasa. Ah ha, kata Bilal. Nawai tu sama dengan tindak. Tu kadang dia tak ingat niat puasa, dia pun reken seorang. Nawai tu sama radin arba' rakaatin. Adaan makmum Allah Ta'ala. Halo. Gitu. Sebenarnya kalau dia sudah bersahur itu pun sudah jadi niat. Pasal dia makan satu memang dia nak puasa lah tu. Tak ada kerja orang bangun pukul 4 pagi makan, ada ke? Bangun pukul 4 makan, apa ni? Saya saja makan, tak ada. Kan nak puasa lah tu. Dia kata semalam saya sahur. Niat pula lupa. Yang awak sahur bukan nak puasa tu. Pasal kita orang Melayu dia ke resmi sangat. Cuma kita sembahyang usali tu tak tinggal, kau tinggal tak boleh. Mesti usali. Maksudnya usalilah. Kalau tinggal tak apalah gitu. Terlupa pula usali. Sembahyang balik dia. Pasal orang Melayu ni bagus, orang Melayu ni dia apa resmi sangat, resmi dia. Itu yang pertama. Yang kedua, memelihara diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Ilmu tasawuf lain, memelihara diri dari sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Kalau fiqah, membatalkan puasa, pahala dia tak kira. Itu sebab kita dalam sembahyang 5 waktu kan, rukun 13, rukun sembahyang 13, dia tak masuk pun khusyuk. Nampak tak? Kalau kita sembahyang tak khusyuk, sah dalam ilmu fiqah. Tak sebut pun. Pertama, niat, sampai ujungnya, tertib. Ada tak khusyuk? Tak ada, kan? Dalam ilmu tasawuf, Imam Zali kata, sembahyang orang itu dikira oleh Allah SWT berdasarkan banyak mana peratus dia khusyuk. Kalau 100% tak khusyuk, tak dapat apa lagi. Puasa pun begitu. Maknanya kalau sekiranya dia puasa, tak makan, tak minum dia, itu sah dah puasa dia. Walau mata tak berpuasa, walau telinga tak berpuasa, dia semayak puasa dia, sah. Hanya puasa dia tergiri-giri umum dia, orang awam. Jadi kita jagalah. Jaga, jangan batalkan puasa dan jangan batalkan pahala puasa. Kam min sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash. Berapa ramai orang puasa dapat lapar, dapat dahaga saja. Rugi tu. Tu sebabnya tuan-tuan yang batalkan puasa ni ialah dia kata memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Itu kena baca dalam kali orang tanya soal senang jawab. Kita hafal dia punya undang-undang dia tu. Yang batalkan puasa ialah memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Mana kalau sesuatu yang rongga yang tak terbuka tak batal. Injection tidak batal. Injection tidak batal pasal injek tangan, injek kaki, injek lengan. Bukan rongga yang terbuka. Terbuka ni mana hidung, mulut, telinga, terbukalah. Mata bukan rongga yang terbuka. Sekira kita masukkan ubat mata, terasa tekak pahit, tidak batal. Pasal mata bukan rongga yang terbuka. Bubuhlah ubat apa, Aimor ke, Optrek ke, benda ke, tak batal. Tapi kalau sekiranya bubuh Coca-Cola, macam Coca-Cola bubuh. Macam. Bubuh sirap ke sirap. Manis ke, macam. Itu sudah ada niat nak minum. Gitu. Sama juga, ini tuan-tuan bagi faham mudah. Kita fahamkan maksud itu. Kalau orang cabut gigi, batal atau tidak? Cabut gigi tidak batal pasal dia mencabut keluarkan gigi tu. Tapi kalau cabut ditelannya baru batal. Nampak? Itu kena kaedah begitu.
maksudnya yang membatalkan. Itulah. Dan sekiranya air liur keluar, ditelannya, keluar ikut bibir ni, ha, itu kawasan luar. Kalau sekiranya ia tidur, orang baca khutbah dia tidur kan, melilih air liur dia, panjang pula tu, panjang pula, tak putus air liur tu tengah-tengah khutbah tu. Jadi orang kamat, Allah Allah Akbar, masuk macam batal lah atau tidak, batal lah dia keluar kawasan. Tapi lah kadang-kadang nak, macam mana nak buat khutbah sekarang ni, orang bukan berkhutbah, orang baca khutbah, baca dia pun tak faham khutbah yang baca pun dia tak faham. Maka tu sebabnya pernah sekali di Sabah gitulah, dia kata ading masuk surga, ading masuk neraka. Ada orang di bawah tu namanya ading, ading masuk surga, ading masuk neraka. Lepas sembahyang tanya tuan-tuan imam, tuan saya nama ading, saya surga ke neraka ni? Tak tengok rupanya ada yang ada yang maksudnya bacanya ading gitu ke, salah. Salah khutbah lah. Habis. Itu dia. Itu Ramadan. Jadi maknanya kita kena jaga. Kena jaga baik undang-undang dia, rukun dia dan sebagainya. Ha, kita ambil yang sunat. Yang sunat bersahur. Sahur sunat lagi satu ialah melambatkan. Dua. Pertama bersahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana sahur itu ada keberkatannya. Kemudian ada hadis yang lain pula. Ha, dia kata la tazalu ummati bi khairin ma ajjal fitra wa akhir sahur. Selama-lamanya umat aku akan mendapat kebajikan kalau ia menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Dua kali sunat. Dan sahur itu juga untuk membezakan di antara puasa orang Islam, puasa orang Yahudi. Orang Yahudi juga puasa tapi tak ada bersahur. Ha, gitu. Keuntungan lagi kita bersahur takhir, kita boleh semayang tahajud lagi. Ha, kalau sepanjang-panjang tahun tak semayang tahajud, Ramadan semayang lah hendaknya. Kira orang rumah dah gerak, bangun. Dah siap ke? Belum. Ah, ha, sambung sikit lagi. Bangunlah semayang tahajud tu. Ha, dia. Jadi persoalan kadang-kadang, ada orang tanya juga, kita kaya dah semayang witir lah, di suara tadi. Boleh tak semayang tahajud lagi? Kerana sudah tutup. Setengah-setengah orang kan balik, dia tinggalkan semayang witir itu. Sebenarnya ada beberapa cara boleh menyelesaikan masalah. Kalau sudah semayang witir, nanti malam semayang tahajud, mayang je lah. Boleh. Ataupun kita nak selesaikan juga masalah, kita bangun, mayang tahajud, dan tutup balik witir dua rakaat. Eh, ini dua rakaat ni witir ke ni? Dua rakaat witir juga namanya kerana sambungan tiga yang masjid tadi. Jadi lima dia. Pun boleh. Tak semayang witir sekalipun tak ada masalah. Ini ada berbagai-bagai pendapat ulama. Ataupun bangun kita terus semayang satu rakaat witir. Jadi empat dia. Kan? Tadi tiga. Bila empat belum selesai itu witir. Mayang tahajud apa benda, tutup balik witir satu atau tiga. Jadi tiga campur satu campur tiga. Jadi apa? Tujuh. Jadi yang ujung itu dia menwitirkan yang tiga tadi. Ha, begitu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi ada berbagai pandangan. Boleh berlaku. Nak tak semayang, tak semayang witir lagi pun tidak ada menjadi masalah. Benda itu benda sunat saja. Pasal Sayyidina Umar semayang witir lewat. Sayyidina Abu Bakar semayang witir awal. Nabi pun kata wa an utir qabla an anam, aku witir sebelum aku tidur. Nabi witir dulu. Nabi kan bangun malam. Nabi bangun malam kan, Nabi juga menyelesaikan masalah itu. Nah, begitu. Kemudian kita lihat bahawa puasa yang Ramadan ini di sunat yang tadi disuruh segera berbuka puasa. Segera. Kalau kita buka dalam kitab fiqah disebut sunat berbuka dengan tamar. Kalau tamar tak ada, air sejuk. Nah, itu dulu. Dan ikut TM Hasbi Siddiqi pula,
digalakkan kita berbuka ini dengan sop untuk menyegerakan hadam makanan. Dan jangan tinggalkan sembahyang jemaah maghrib. Itu. Pasal kita kalau buka puasa makan banyak-banyak, maghrib memang tak pergi dah masjid. Dan tidak digalakkan kita makan terlalu banyak. Jangan diqada makan siang itu. Jangan. Yalah, dah lapar kan lapar. Kadang-kadang mengapa waktu tengah hari itu kita terlalu lapar. Ha tu. Sahur. Lapar sungguh itu. Pasal apa? Teringat kita sejarah seorang sahabat. Dua orang sahabat. Dia terlalu lapar. Hantar utusan kepada Nabi nak buka puasa. Tak tahan tangan ni. Nabi itu supaya muntahkan apa yang dimakan. Muntah darah, muntah daging. Nabi kata dia bersahur dengan yang halal. Dia berbuka dengan yang haram. Pasal dia mengata orang tadi. Jadi perut dia terlalu lapar kerana sudah mengumpat orang. Jadi Ramadan ni janganlah kita mengata orang. Orang kata siang jangan, malam boleh. Dah siang tak boleh, malam pun tak boleh juga. Itu dia. Kemudian kita memang digalakkan bersedekah. Digalakkan kita menghadiahkan makanan. Biasa orang Melayu passion tu dah. Kan hantar semangkuk itu passion dia. Tapi kena ingat niat itu mesti kerana Allah Ta'ala. Hantar semangkuk, kuah, hantar kuih karipap ke, kuih apa benda ke, hantarlah. Sudahlah hantar saja. Balik. Jangan tunggu kat tangga. Tunggu, dah pukul 7 tak membalas lagi ni. Kadang-kadang kita bukan nak balas. Jiran sebelah dah 40 tahun dah bagi kuih, tak pernah balas langsung. Bukan nak balas, mangkuk-mangkuk pun tak balik. Itu problem juga tu. Entah. Meluaskan sikit perbelanjaan Ramadan. Kemudian kita digalakkan sembahyang tarawih. Itu. Tarawih maknanya tarwihah. Rehat-rehat. Sembahyang rehat-rehat. Pasal Nabi bila sembahyang tarawih 2 rakaat, dia rehat. Duduk kat luar. Sambung 2 lagi. Sembahyang lagi, rehat lagi. Tu yang lama tu. Tapi orang sekarang, ulama pandai. Dia tak buat rehat macam Nabi tu. Rehat duduk situ juga. Tapi dia baca selawat. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Subhanal malikil ma'bud. Ini Nabi tak buat tu. Nabi tak buat. Sahabat pun tak buat. Tabi'in awal pun tak ada. Zaman Imam Syafi'i tak ada. Fadlan malikil ma'bud tu tak ada. Orang kemudian ni mereka. Pasal orang kemudian faham. Kalau sekiranya kita sekarang ni buat macam Nabi buat, 2 rakaat rehat. 2 rakaat rehat, hilang dua. Itu. Akhirnya imam dengan makmum tinggal. Nampak? Rehat duduk. Kalau nak rehat betul lah. Mana Bilal baca selawat lambat-lambat. Pasal nak rehat, bukan pasal nak baca tu. Nak baca tu sekarang pun boleh. Malam sekarang pun boleh baca selawat tu. Tak payah waktu selawat tu. Waktu semain tarawih tu pasal apa? Kerana nak berehat sekejap. Kadang-kadang pula berlagi-lagi imam makmum. Tak sempat Bilal nak selawat, imam dah bangun. Tak lintang pukang selawat. Orang selawat man. Gitu je. Siapa suruh begitu? Maknanya nak selawat, buat selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu wasallam alaihi alambat itu. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Ini nak cepat tu saya buatlah, senang tu saya buat. Kan macam itu kan lagi bagus. Kita orang Melayu ni, Malaysia ni, dia suka banyak. Lintang bukang tak apa. Kalau subhanallah kita malas nak baca, tak usah baca. Ini nak baca juga. Main tarawih nak banyak. Nak buat 20. Tapi nak cepat, baik tak payah. Buat 8. Lagi selesa. Buat 8. Kalau 8 pun cepat juga, lagi haru. Bertenanglah.
Kan, kan, kan ibadat ni. Tarawih kan ibadat. Nama pun tarawih. Mana rehat-rehat. Namanya tarawih tu. Digelarkan tarawih tu rehat. Tapi tidak rehat. Penat. Imam penat. Bilal penat. Makmum lagi penat. Fatihah tak habis. Baca Fatihah satu nafas. Lepas amin baca inna ta'ina. Bila makmum tak habis? Saya cakap. Bila makmum boleh baca Fatihah? Boleh habis ke? Memang tak boleh habis. Rukuk juga lah macam mana. Itu. Cia-cia dia tak Allah maha mengetahui. Ada tu tempat lah. Tempat kawan saya cerita. Dia kata, lepas dia buka puasa rumah saudara dia ni, tak makan nasi. Ay, tak makan dia kata. Ah, lepas tarawih kita makan. Lepas tarawih kita makan. Ay, lapar lah perut. Tarawih pukul 10 habis. Rupanya baca semayang 20 rakaat. Setengah jam habis. 20 rakaat. Fatihah satu nafas. Makmum kata, bagus imam. Champion. Champion. Macam mana nak dapat pahala tu dapat? Ha, melompat-lompat Fatihah. Kita baca lambat-lambat. Bukan lambat sangat. Sederhana lah. Lambat sangat pun makmum merungut juga. Kalau imam lambat, bismillahirrahmanirrahim. Macam tarawih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makmum tunggu. Nak mampu imam ni. Tak boleh. Bertenang, bertenang. Jangan bertekak. 20 ke 8 ke jangan. Orang 20 kata 8 bid'ah, 8 kata 20 bid'ah. Habis masuk neraka belaka. Kita orang awam ni, hadis pun tak hafal, kan? Quran pun tak pandai makna dia. Kitab KPK nak baca pun tak reti. Kitab Melayu banyaklah. Yang dasar ilmu, ilmu bahasa Arab. Jadi, ulama buat 20, kita betul. Buat 8, 8 pun betul. Negeri 9, 10. Negeri 9, 10 dia buat tarawih. Pasal tak cukup satu. Negeri tak cukup satu, dia buat 10. Apa itu? Malaysia ni, Kelumpur ni macam-macam. 8 ada. Umar bin Abdul Aziz buat semayang tarawih 36 rakaat. Jadi kita buat 8 pun buat. 20 pun tak apa. Tapi saya ingat selawat tak payah baca tak apa. Kalau nak cepat. Apa? Assalamualaikum. Duh. Ada bangun balik. Macam Mekah terus bangun. Senang cerita. Kita ni Malaysia. Dia tak baca juga. Baca. Itu kadang-kadang bila kata imam. Kata Bilal. Al-Badrul Muniru Muhammad. Kata dia. Kan? Makmum kata apa? Sallu alaih. Kan tak betul selawat tu. Bila Al-Badrul Munir Muhammad maknanya, barang siapa yang mendengar nama Nabi Muhammad, naklah ia berselawat. Kita tidak selawat. Kita apa? Sallu alaih. Tuan-tuan selawatlah kepadanya. Siapa nak selawat ni? Habis semua makmum kata, sallu alaih. Selawatlah tuan-tuan. Siapa nak selawat? Sian orang Melayu. Gitu. Kesian. Makna saya ialah nak tegur buat tu ceramah lah. Waktu saya tak tegur, saya diam ni, lantak kau lah. Apa nak kata? Semua orang kata. Apa kita nak cakap? Jangkanya kalau imam Bilal pun tak payah kata salam alaikum. Imam Bilal tak kata pasal otomatik. Ya, al-bakhilu man idza dukirtu falam yusalli alayya. Orang yang kedekut apabila disebut nama aku dia tak selawat. Tak selawat kita. Tiap-tiap Ramadan kedekut. Sekali je. Al-Badrul Munir Muhammad. Salu alaih. Semua itu. Selawatlah tuan-tuan. Tengok siapa pula nak selawat. Siapa yang mencintak. Begitu. Jangan kena salam salam alaih. Macam biasa juga selawat. Tu kadang-kadang kita rasa malu nak berdoa tu. Doa kita Ramadan kan panjang. Doa tarawih witir tu. Allahumma ja'alna bili imani kamilin. Makmum suka doa tu. Amin. Ya Allah, kami nak iman yang sempurna. Wali faraidika muaddin. Kami nanti akan kami tunaikan keperduan. Wali zakati fa'ilin. Zakat kami akan bayar. Bayar apa lagi? Ujungnya. Fid dunia zahidin. Dunia kami tak mau. Fil akhirati raghibin. Kami nak akhirat aja. Tak hebat ke? Min na'ma'i syakirin. Nikmat-nikmat kami syukur. Bil huda mutamassikin, kami pegang segala hidayat. Ujung lagi, ufil jannati dakhilin, kami nak masuk syurga. Semayang laju nak masuk syurga. Tak
tak apalah sikit boleh tahan lagi. Min ta'amil jannah wa min ta'amil jannati akilin. Kami nak makan makanan syurga, boleh tahan lagi. Kenapa tak pergi? Min labanu asal musaffain syaribin. Kami nak minum susu dan madu. Kopi O tak ain. Kopi O, kopi Hino apa tak ada. Susu dan madu. Bin sundusin wa istabrakudi baju mutala bisin. Kami nak pakaian sutera tebal pun mau, nipis pun tahu. Cotton-cotton tak main. Sikit lagi. Bihurin ainin mutazawijin. Kami nak kahwin anak bidadari. Muka tak malu. Mayang dan pukang nak bidadari. Perempuan dia tak tahu makna dia pun. Amin. Perempuan, kesian perempuan. Saya rasa saya tak nak baca doa tu, malu. Pasal semayang kita pun laju, nak minta macam-macam. Minta makan dah, minta minum lah. Baju pun tak. Kahwin pun dah. Ha, itu muka tak malu betul. Betul lah Tuhan tak marah ini. Tak pun kita rasa macam tak sepadan pula. Semayang 8 rakaat, semayang 2 rakaat. Tapi laju, setengah jam siap. Nak bidadari. Itu. Memang kita tuan-tuan, kita ni sebenarnya. Orang yang masuk surga, tiap-tiap kita ni dah standby 2 orang bidadari, jangan bimbang. Tak minta pun dapat. Macam, okey. Jangan tuan-tuan termenung kan, dua mana cukup ni. Jadi, itu dia, Ramadan. Main terawih. Jadi persoalan sekarang ini, terawih ini, kalau zaman-zaman dulu, bukan dulu, 5-6 tahun yang lalu, kan tiap hari ada televisyen tulis, malam ni malam 29, malam 28, pahala terawih sekian. Orang tunggu je. Malam ni tak hebat, dia kata pahala dia. Tak payah pergilah. Tengok mulai esok pula, sikit juga. Lusa pula akan dapat bidadari 20 orang ain semayang dia. 20 bidadari. Ha, mula semayang laju tu mungkin. 20 okey lah ni. Ha. Jadi maknanya sudah mula semayang tu niat sesuatu. Ha, dia. Tu semayang aje dah, semayang aje. Pahala-pahala jangan dibaca. Ha, kita kemudian digalakkan supaya kita membaca Quran. Tadarus maknanya seorang baca orang lain dengar. Ha, begitu. Bukan tak deras. Banyak orang baca Quran nak deras, nak cepat. Ha, macam-macam kata kita mesti tamatkan malam 27 kita nak khatam ni. Ha, 26 tak habis lagi. Ha, dia lantak malam habis kot. Lantak habis laju-laju. Yang hebat. Yang penting sekali, setengah-setengah masjid dia buat bacaan tadarus itu upahkan orang. Tak payah upah lah, dia baca rumah dia sendiri lah. Untuk menjadi aktiviti masjid. Tapi orang lain upah. Yang mustahaknya kita lah baca, tiap-tiap individu tu baca Quran. Nanti tamat khatam, tamat sekali semua orang khatam. Ini yang baca tu lah yang kena upah tu. Pasal apa dia upah dia? Kan Ramadan kan ni? Pasal apa itu jadikan satu? Satu aktiviti masjid. Upah. Masjid, individu lah baca. Kalau tak baca surau, dia baca rumah. Maknanya itu amalan Ramadan. Bukan itu program. Kita malam terakhir, surau kita buka. Masjid kita buka. Pasal kita buat Qiyamul Lail. Nabi kan beretikaf akhir-akhir bulan. Main surau masjid tu buka lah. Tertutup pula lah. Ha, maknanya, tuan-tuan ni kalau kita pergi Singapura, semua masjid buka Singapura akhir Ramadan. Singapura, negara Singapura itu akhir Ramadan buka semua. Penuh masjid orang tidur. Ha, itu hebat Singapura. Daripada sejak asar sampailah subuh, ada orang bagi makan. Satu orang aja bagi makan. Satu masjid tu satu orang sponsor. Makan 2-3 ribu satu malam. Ha, itu Singapura. Hebat Singapura. Malam terakhir tu tiap-tiap masjid tu penuh orang. Ha, itu. Kita Malaysia tutup banyak. Itu kelebihan Malaysia pula. Tutup. Tak dibenarkan tidur di masjid ini. Itu. Itu. Allah bin Mas'ud tidur masjid. Ha. Jadi maknanya kita nak cuba ubah. Sekarang kita malam 20 akhir masjid surau kita buka. Ha. Supaya orang boleh beriktikaf malam tu. Itu sebabnya masjid kita, surau kita kena wakafkan nama masjid. Kita dapatlah pahala etikaf, dapatlah pahala satu semayang satu tahajud masjid.
Tapi oleh kerana Malaysia ini, kita semua nama surau, surau, surau. Kan rugi. Kita kena istiharkan tanah ini, tanah wakaf. Maka surau ini jadikan masjid yang tidak mendirikan Jumaat. Betul. Dia panggil masjid yang tidak jamik. Masjid kan ada dua. Masjid jamik, masjid yang tidak jamik. Kita rugi istiharkan surau. Cukup rugi. Orang kata, ini boleh. Setengah-setengah surau yang diisytiharkan boleh semayang Jumaat, mana boleh semayang tuan-tuan masjid? Dia bukan masjid. Dia dibenarkan semayang Jumaat. Tetapi tanah itu tanah wakaf surau. Bukan tanah wakaf masjid. Kita pergi ke Jordan, kita pergi ke mana? Ke Turki. Kan 1,000 masjid ada ke bandar Istanbul tu. Masjid. Dekat-dekat pun masjid. Hanya ini semayang Jumaat. Ini tak semayang Jumaat. Tapi tetap juga masjid. Macam kita ada Gombak. Gombak tu ada kan satu masjid lama, masjid baru. Masjid lama tu boleh lagi semayang sejak tahtun masjid. Masih boleh lagi semayang apa nama iktikaf. Walaupun masjid baru ada. Kerana ia masih lagi dirimanya masjid. Tak boleh kita istiharkan surau, dia masjid. Ha, begitu. Itu kelemahan kita. Pasal undang-undang kita susah. Nak buat masjid ada undang dia. Hindu buat masjid tak apa. Ha, tu. Hindu buat masjid tak apa. Pacak je tiga habis. Tiga pacak. Asal saya ada mimpi dia tu. Mimpi. Ha, dia buatlah masjid dia. Tak ada undang-undang pula yang boleh meruntuhkan. Tak boleh. Walaupun tanah dia bukan tanah dia. Tanah kerajaan. Tapi surau kita, masjid kita diruntuh orang dalam negara Malaysia ni. Sekian dimaklumkan itu. Itu. Habis. Balik-balik. Qiyamul Lail akhir malam. Ha, tu kan Nabi. Nabi kan malam akhir tu dia kata, carilah Lailatul Qadar malam yang terakhir tu. Ha, tu. Cari. Maknanya kalau tunggu malam terakhir, 20 malam terakhir, tentu dapat, tentu dapatlah. Walaupun dia kata, carilah malam yang ganjil. Tapi, itu pun belum tahu juga. 20 malam terakhir, tentu dapatlah. Walaupun ada ulama' mengatakan bahawa, kalau seorang itu semayang maghrib sahaja pun malam itu, dapat Lailatul Qadar. Tapi maghrib itu je lah. Kemudian dia semayang isyak, dapat Lailatul Qadar lagi. Pasal Lailatul Qadar start daripada terbenam matahari sampai fajar malam tu. Ha, ikut main tarawih lagi, dapat lagi 1,000 bulan. Kan? Baca Quran lagi, dapat lagi. Qiyamul Lail lagi, dapat lagi. Kan banyak malam tu. Tapi kalau malam itu kita main tarawih pun tidak, isyak maghrib saja, kemudian buat kuih saja. Dapatlah pahala 1,000 bulan membuat kuih. Ambil tu. Di padang mahsyar tengok pahala, ada tu kadar. Rupanya buat kuih semprit. Begitu. Itulah. Barulah kita ambil ujungnya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba allazina min qablikum, sebagaimana diperdukan kata orang-orang yang sebelum kamu. Mana puasanya orang dulu pun ada, bukan kita aja. Orang-orang zaman Greek tua, zaman-zaman Mesir tua dulu pun puasa juga. Mana puasa memang sudah turun-temurun semuanya. Hanya bezanya, orang puasa ada puasa malam aja. Ada orang puasa tak makan binatang aja. Ada orang puasa dia tak makan, dia minum aja. Ada juga. Nah, jadi puasa Islam tak. Puasa kita ini, puasa kesemuanya. Makan tidak, minum tidak, dan puasa anggota zahir. Dan orang-orang ahli sufi, hati dia pun berpuasa sama. Barulah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalau kamu berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa. Sebenarnya terjemahannya bukan mudah-mudahan, tapi biasanya la'alla ni orang terjemah mudah-mudahan. Sebenarnya bila la'alla dalam tafsir mengatakan la'alla, pastilah orang itu menjadi orang yang bertakwa sebenarnya. Kalau kita beriman dan orang beriman dia berpuasa pula, maka dia jadi orang yang bertakwa. Kalau dia berpuasa tapi tidak bertakwa, makna dia belum berpuasa lagi tu. Nah, jadi orang beriman campur dengan puasa sama juga orang yang bertakwa. Gitu. Sebabnya orang bertakwa ni kan panjang cerita dia. Dia orang bertakwa ni yang paling tinggi takwa, dia panggil wara' muttaqin. Orang-orang dia kata meninggalkan barang yang tidak ada apa-apa. Tetapi ia takut kalau sekiranya ada apa-apa masalah. Itu. Meninggalkan yang harus. Tinggal harus. Dia takut juga. Itu tinggi martabat dia. Maknanya dia nak makan benda ni memang tak ada apa-apa.
Tapi dibimbang manalah tahu ada masalah, dia takut, maka dia tak makan. Itu orang yang bertakwa. Maka orang yang berpuasa nanti hujungnya, hujungnya kan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru itqun minan nar. Jadi awalnya dapat rahmat 10 malam yang pertama, 10 malam yang kedua sudah diampunkan oleh Allah, barulah malam yang 10 malam ketiga dimerdekakan daripada api neraka. Selesai masalah. Pintu langit terbuka, pintu syurga terbuka, pintu neraka tutup. Oleh itu kita berdoa. Apa nak doa pemalam untuk kadar tu? Kita doa satu je minta. Jangan lupa. Kita minta, 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 minta. Satu minta. Ya Allah, ya Tuhanku, makbulkan permohonan aku pada bila-bila masa aku minta ke arah kebajikan dan kebaikan. Itu jangan lupa. Ya, malam itu kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, makbulkan doa aku pada bila-bila masa aku minta ke arah kebaikan. Bukan ke arah keburukan, minta makbul yang baik-baik. Pasal mungkin malam itu kita lupa nak minta. Minta ini, minta ini. Lepas itu, apa pula nak minta ni? Ha, minta kunci dia. Nanti akan datang kita minta. Kunci dah dapat. Macam tu. Masa isteri kita minta duit hari-hari kan payah. RM5, RM10, RM20, RM100 kan payah. Bang minta kunci, bang kunci dia bagi. Kan senang begitu. Nak duit buka sendiri je. Ha, begitulah. Bila Allah Ta'ala makbulkan permintaan kita, kan selesai masalah. Ha, tapi kalau tidak makbulkan tu ada masalah lah. Itu malam yang lupa. Itu sebab kita tunggu Lailatul Qadar. Tuan-tuan nak pesannya, Lailatul Qadar ni bukanlah maknanya dia itu satu saat turun, tak. Sepanjang malam lah. Yang kita fahamkan, kita tunggu Lailatul Qadar. Tak turun-turun ni. Kita bertidur setengah jam. Jadi, oh terlepas lah. Kan gitu. Lailatul Qadar sepanjang-panjang malam tu lah. Minyak maghrib sampai fajar. Masih. Kita tidurlah sekejap. Mengantuk tidur sekejap. Bangun balik. Ataupun kita tidur. Pukul 3 kita bangun. Itu. Jangan tak tidur langsung. Barak. Itu kaedah Lailatul Qadar. Pahaman orang. Ditunggu seminit, dua minit, tiga minit, satu, pukul dua. Tak tidur dia. Tak. Kita kan 10 malam tu. 7 malam tu. 10 malam. Jadi maknanya kita boleh tangguh sekejap. Kita beramal lagi, tidur, beramal lagi begitu. Ha, itu cara Lailatul Qadar. Hanya ada ulama' berpendapat bahawa Lailatul Qadar tu malam 27. Pasal? Pasal kalimah Lailatul Qadar dalam surah Inna Anzalna tu ada 3 kali. Inna Anzalna fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr kan 3 kali sebut. Ha. Jadi kalimah huruf dia ada 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. 9. 9 kali 3 kali 27. Kan senang teori dia begitu. Dan malam Lailatul Qadar Nabi pun tak tahu sebenarnya. Nabi pun ada diriwayat katanya Nabi tahu, Nabi lupa. Ada itu. Tapi eloklah tak tahu. Bila tak tahu kita tunggu 10 malam, pahala pun banyak. Bila tahu malam 27, dah malam 7, besok tidur dia. Jadi maknanya itu kelebihan bulan Ramadan. Jadi di samping kita tadi dapat hikmat, Ramadan puasa itu kita lemah mendapatkan, lemah anggota kita kan tak dapat makanan, maka lebih daripada itu kita mustahak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, lapar perut kita ni. Tahulah kita bahawa orang-orang miskin yang tak makan, begitulah laparnya. Jadi mudahkan itu untuk nak menderma dan bersedekah pada orang-orang yang susah. Sakit perut dia tak makan. Maknanya mudah kita nak sedekah orang-orang yang tak makan. Sebab kan kita baca sejarah Sayyidina Ali. Tengah-tengah berpuasa dia satu hari, tiba-tiba datang orang miskin nak minta sedekah makan. Dia nak berbuka. Nak buka dah. Makan sikit je. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Apa hal? Saya ni orang miskin, dah 2 hari tak makan. Oh, 2 hari. Kami ni baru sehari. Ambil dulu. Besok puasa lagi. Sayyidina Ali. Dapat makanan sikit lah untuk berbuka puasa. Nak berbuka? Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam. Apa hal? Saya ni orang yatim, anak yatim. Dah 3 hari tak makan. Oh, 3 hari. Kami ni baru 2 hari. Ambil dulu. Kalau kita boleh tak gagak? Tengah nak buka tu, sikit je. Assalamualaikum. Menyebuk betul dia. Orang tadi, Assalamualaikum. Besok puasa lagi. Nak berbuka, datang orang lagi. Apa hal saya ni orang tawanan baru lepas 4 hari tak makan. Oh, 4 hari kami ni baru 3. Ambil dulu, ambil gitu. Besok puasa lagi. Tiba-tiba makan banyak pula, siapa pun tak datang. Ha, begitu Allah abadikan kisah ini. Al-Quran, wa ta'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Innama nutu'imkum liwajihillah la nuridu minkum jazaan wa syukura. Mereka beri makanan, makanan yang cukup sayang makan tu. Pada siapa? Pada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Hanya kami beri makanan ini semata-mata untuk keridaan Allah SWT. Tak payah balasan, tak payah terima kasih pun tak payah. Nah, begitu. Nah, begitulah Allah abadi kisah Sayyidina Ali dan Ma'al Quran mengenai bagaimana dia sanggup menghadiahkan makanannya yang sedikit yang dia tak boleh berbuka. Sama seorang sahabat juga. Satu hari dalam masjid, Nabi istirahat, tuan-tuan sekalian, siapa yang sanggup terima saya punya tetamu ni? Saya makanan tak ada langsung rumah ni. Seorang sahabat bangun, saya Rasulullah. Oh, tetamu rumah tu. Tanya tuan isteri dia, ada apa makanan? Tak ada, dia kata. Sikit pun tak ada. Sikit pun tak ada. Sikit pun tak ada. Tak ada. Sikit pun tak ada. Ada, ada tu. Tapi untuk anak kita lah. Ha, tak apa. Anak kita suruh dia tidur. Dia sanggup tak bagi anaknya makan semata-mata untuk sambut tetamu tu. Dia letak 2 mangkuk sini, mangkuk, semangkuk. Tuan rumah semangkuk, tetamu semangkuk. Tuan rumah mangkuk kosong aja. Tetamu itulah makan anak dia bagi tetamu tu. Ha, sila makan. Dia padam lampu tu. Ha, minta maaf, lampu pula terpadam. Makan. Pasal apa? Dia tak bagi nampak tuan rumah tak makan. Makan tudu je. Allah abadikan Quran-Quran. Tiruna ala ampusim walau kana min khasasah. Mereka utamakan orang lain walaupun mereka juga penting. Ha, betul. Kita boleh agak-agak nak suruh anak tidur. Gila ke awak? Budak tak darah, bagi orang terdarah. Itu sebab kita iza dakhala dhaifu baital mu'min dakhala mau alfu rahmah wa barakah. Apabila tetamu masuk rumah orang beriman, masuk sekali 1000 rahmat, 1000 keberkatan. Tamu masuk rumah kita, 1000 rahmat, 1000 keberkatan. Sebab orang tamu datang rumah kita pun, tengah makan pun sambut. Assalamualaikum, masuk, makan. Ah, begitu. Tengah makan ni anak-anak. Nah, assalamualaikum. Diam. Ha, itu. Jadi macam begitulah tentu. Pahaman lebih kurang mengenai semayak bulan Ramadan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada ceramah-ceramah yang akan datang. Sekian dulu untuk malam ni. Aqul qul hadza wa sallallahu alazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl وأطرف النهار وجعله لنا حجتي يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات الذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.